apa iki? Kok gak ada info pergerakan nih? Yo, infonya manyep Mas Zian ya. Jadi ini masih di rumah ya, sambil nunggu info. Ini apa itu namanya? Iku loh, cerobongnya truk ini kan harus dijual aja. Soalnya daripada nganggur gak dipakai, kondisi ini di gudang ya wis. Jadi konten sekarang ini ya, ini nanti siapa tahu ada yang beli gitu loh rek. Tak buatin konten. Nanti kalau misalnya cocok ya, ceton di Instagram ya, DM di Instagram aja. Lihatin aku di sini di gudang nganggur. Soalnya dari pas dari pakai ya. Tuh ikat iki. Kita bantu, ayo. Iki yang mau beli guys. Iya. Kucingnya yang mau beli. Apa sepeda yang dijual bisa kali ini? Nganggur. Itu kayak asli nganggur ya? Di gudang sini. Lo kan di gudang kayak daripada apa ya? Set nganggur mending yo. Siapa-siapa gitu yang mau beli yo. Kelihatan kan di sini? Iya. Nganggur di gudang ini barang-barangnya teri. Kayak pengaman, bumper. Bumper standar itu ada ini. Ini bepersan nanti yo, kelihatan kan? Pertang. Oh gelap yo. Ini sih. Nganggur. Soalnya aku gak masang ini ya. Terus kayak gitu yo. Iki lah wis ready iki bolo. Bahan kan gantengane terkait sampean. Siap iki. Loh. Tak luar ae. Ini kok ya, ini aku jual lepas berapa ya? 1,1 lah. Dulu belinya itu di Samo itu 1 juta ke atas lah gitu ya. Ini masih tak pakai itu masih 1 bulan. Soalnya dulu kan ada insiden sing truknya sendul truk itu ya, baik kan di sendul truk dari belakang terus ini kan lepas. Jadi cuman minusnya ini kalau dari aku dulu ya cuman dudukan itu ini yang bengkok. Bisa ditotok-totok ini nanti bolongan ini. Nanti di video yang detail loh biar kelihatan bagus ya. Ini nggak pernah dicuci soalnya. Mau tak cat itu apa ya, yos ngeluarin uang lagi lah. Kalau dipasangi kayaknya mending gini aja ya, nggak usah pakai cerobong ya. Ini kenapa tak jual lah nganggur. Mari ngono kalau ada cerobongnya itu nata terpal ini angel loh, soalnya kan kabinnya nggak jungkit. Ini bisa dipasang di truk segala macam, miniatur juga bisa. Miniatur rek, kayak nih gitu, cuma nih kis. Pasang di miniatur bisa loh. Bisa. Bisa. Oh no. Kayak ini pak ukuran pira iso kayaknya. Tinggal nganu, buatkan dudukan nih. Dudukan nih aku ngebor iki bolongan ini ngepas mau pak yo. Ini kan bagian atas. Minusnya ya gini rek. Cuman di pinggirnya aja ya. Ini rumah baute si normal. Terus ini bekas lampu, lampu atas ya. Lampu tembak ini, lampu tembak. Lampu atas si Samo ya pokoknya. Ini beset. Ini baret-baret ini. Baretnya cuman kayak kupil gini loh. Stikernya kena gitu. Terus belum dicuci minusnya. Oh ini juga ini. Terus kelihatan ah? Yes. Terus ini yang sebelah kiri. Kiri apa ini minusnya? Oh ini. Ya cuman sama. Di atas itu ya. Ya sama. Ini misalnya dicat ulang ya sore. Terus ini. Lah kalau misalnya pasang cerobong ini lo belum belikan lampu ini ya. Dikasih lampu ini belum. Jadi nanti kalau misalnya kalian beli kan kepingin pasang lampu kan tinggal bolongin ini yo. Enggak usah ya. Tinggal bolongin buat kabel yo. Buat kabel tok. Yo kabel tok ambek tempat baut yo. Ini ada yang retak. Retak dempulan. Yo umume lah no. Umume yo. Umume pemakaian. Soalnya dulu kan dipakai Samo ini. Iki, oh ini stiker yo. Stikernya ini
ini juga dudukannya bengkok ini. Kalian totok-totok pakai palu bisa ini. Ini sebelah kiri yo. Balik. Oh iya balik ini. Ini. Oh iya ini rek. Ini yang lepas iku yo. Iya kedorong. Iya kedorong. Ya iso dibuatkan dudukan gini lho. Kayak diles lagi ya. Tapi ya nanti terserah yang beli sih, misalnya di apa no lagi ya. Tapi ini tinggal pasang loh kalau udah punya AI dulu ya Pak ya. Soalnya kan bolongannya masih ada lah, bauti rumah bauti ini anu ini kebak ya. Kan kebak gini. Oh iya buat dudukannya bak cek gak wili-wili ya. Cek gak klik-klik ini ya saya tebel loh ini. Ya bisa sih aku ngeragati ini ya, misalnya tak pakai lagi itu bisa. Tinggal apa ya, misalnya stikernya polos ya bisa ya. Lain gak mau ribet ya. Jadi kan kalau stikernya polos kan misalnya kayak baret-baret gini kan langsung ketutupan ya. Ngono terus langsung di cutting guys. Ini dalemnya ya neying umume lah. Neying umume tapi ndak keropos. Karena sing keropos iki yo. Enggak ada yang keropos. Ayo piro-piro rek, nanti tak upload deh TikTok juga yo. Oh, ini sih aman ini. Bolongannya baut. Si aman. Tuh, cuman gini toh yo. Yo umume pemakaian lah. Pasti yo no berat-beratnya gitu, tapi ndak banyak. Ini kan kotor lah, lu kan kotor sih. Ini retak. Ini retak ini. Di kamera kelihatan sih. Ya minusnya apa adanya ya. Oh ini. Ini baret-baretnya stiker ini. Terus salam ini. Kiki. Loh. Sopo nulis iki iki? Sopo nulis ini kene iki? Oh pas mau tak beli paling di samo paling yo. Iya paling. Iya. Pas punya samo mau tak beli paling dikasih tulisan ini lo biar enggak kejual. Oh iya iki. Cuman karaton gini yo. Tapi enggak ada yang ropos masian yo umume lah no. Umume pemakaian gawe kerja. Yo bengkok titi ae. Wis mengene tok wis ternyata. Si api wis lepas piro iki le? Yo nanti di anu pribadi. Yo nanti coba lepas 1,1 masuk ae. Lelang ah. Dilelang ah. Wis gak apa-apa wis 1,1 ah. Apa 1,5 ngono? Nanti tak upload di TikTok yo. Yang minat cetain deh mana iku Instagram apa TikTok ngono nanti cecetan gitu gak kepake sama sekali wis tinggal ngirim tak bolong. Ayo bolong. Oh ini dibuat gapura bisa kayak mas yo. Iya gapura rumah anda ya juga bisa bolong. Aku dodolan iki bolong. Dodolan ayo jangan dipinang bolong. 5 menit lagi diskon habis bolo ayo bolo monggo langsung dipinang iki bahan kegantengane bolo digawe truknya semakin boys tadi semangat kerja malian yo bolo koyo sales apa sak truk iki pisan beli ini bonus truk e yo bolo lumayan bolo bapak pengelayan cuma kan pengatan untukku sayang kamu suka lo pisang. Super.
Lho apik sih iki banten dandanane arek. Miniatur yo iso. Semoga iki barangnya cepat laku yo. Cuman dipasang iki ndek kene tok ya aku dulu iku. Nah iki lho. Bautane mek iki tok terus sampe iki. Nah terus di sini kalau enggak salah iku dulu ono dudukane yo. Di gini gue mek koyo baut ngini lah ngono. Tapi yo nanti terserah sing beli sih. Dia kali opo. Ini dulu kan bekas bayi samu sih, jadi PNP tinggal pasang. Kayak iso kok wisan karek masang iku yo. Soalnya iki gak tak pasang dek gini rek. Biar gini aja. Ini bolongan ini kan bekas apa iku namanya cerobongi. Di sini jujur aja kalau aku pasang cerobong nata terpal ini misalnya bongkar pasang ini kok nata ini angel soalnya indah sih ini gak jungkit gitu karena cerobongnya rada ribet. Ini nanti ya insya Allah is dijual juga memberi memberi ini apa dibonusi weldop pak iya wis. Yo nanti jangan lupa ya kalau yang minat di Instagram bisa maupun di TikTok gitu ya. Yang penting wis detail lah dia minusnya yo. Tinggal ngasih lampu wis. Kalau nggak laku, yo terpaksa tak gaya pajangan tok wis. Ini. Ini kan tinggal gitu ah. Nah tinggal pasang ini bautane iki. Gak apa-apa rek ya sepuro nih ya tak jual ya. Oke, terima kasih banyak udah nonton ya. Jadi ini tak jual. Maaf rek ya tak dol ya. Nanti kan siapa tahu ada lagi gitu. Yang simpel. Cocokan bae ya. Tapi sementara gitu aja dulu wis. Tanpa cerobong.